sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channelnya bapakku. Awas kalau nggak subscribe. Halo teman Sobi, kembali lagi bertemu dengan channel Bonsai Gersang. Kali ini saya akan melihat-lihat koleksi atau dagangan ya, lebih tepatnya punya Bapak Pranoto yang kemarin sudah kita upload tentang proses penanaman pohon pule jumbo. Nah, seperti apa yang beliau jual atau bahan-bahan bonsai yang beliau miliki? Mari kita lihat. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah serut ya, serut jumbo. Ini memang beliau membeli bahan dari petani dan dikumpulkan untuk dipasang dan untuk dijual kembali. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung menuju Dusun Cabean, Kecamatan Tanjung Sari, arah Pantai Indrayanti ya, tepatnya di pinggir jalan. Nah, ini juga serut teman-teman. Kebanyakan yang ada di sini itu bahan ya. Jadi bahan-bahan seperti ini tentunya akan lebih murah daripada membeli bonsai yang sudah jadi. Nah, di sini kita melihat Korea ya, Korea on the rock ya. Seperti ini. Sebelahnya ini ada sisir. Ada sisir dan ya. Oke, ini kita lihat di sini ada bahan taman ya, karena ini satu kan tingginya juga sekitar hampir 2 meter. Tapi uniknya taman ini bukan serut, teman-teman ya. Taman ini, bahan taman ini adalah rukem. Oke, rukem pucuk merah seperti ini. Nah, yang membuat saya langsung jatuh cinta adalah ini ya teman-teman. Ya, mbak, kita lihat ini adalah ripung ya, atau bisa dibilang juga klampes putih. Saya suka ini, daunnya kecil-kecil ya teman-teman ya. Daunnya kecil-kecil, halus seperti asam jawa itu, tapi lebih kecil lagi ya. Ini di ground teman-teman. Sini ada bahan kimeng. Kondrok ya. Ada bibit atau tanaman hias ya, seperti bunga-bunga. Di sebelah sana itu, yang sebelahnya itu ada pule taman ya, kecil-kecil sebelah sana. Ada juga di tengahnya serut. Oke, mari kita lihat kembali ya. Nah, di depan kita ini ada gulut atau katilo ya, gulut merah ini sebenarnya. Oke, batangnya dan akarnya sudah sangat bagus, tinggal pembentukan aja. Siap langsung didapat ya teman-teman ya. Dan mari kita lihat lagi. Wow, ini dropping 2 bos, 1, 2, dan besarnya segini. Ini adalah serut ya. Ini karena orangnya dan yang jaga kebetulan tidak ada teman-teman, jadi
Saya ambil saja gambarnya, ambil saja videonya. Untuk teman-teman yang berminat untuk membeli bisa cek ke lokasi, atau kalau tidak juga bisa bertanya di kolom komentar dan diberi menit berapa, pohon jenis apa, nanti insya Allah akan saya jawab.